Paula Verhoeven positif COVID-19. Mbak Imong curhat urus Kiano sendiri. Gue baru bisa bikin susu. Aktor sekaligus YouTuber Mbak Imong membeberkan kondisi Paula Verhoeven yang kini positif COVID-19. Kepada Nagita Slavina, Mbak Imong curhat soal bagaimana dirinya mengurus Kiano Tagirwang sendiri. Diketahui bahwa Paula Verhoeven dinyatakan kembali tertular COVID-19 setelah melakukan swab sebelum berangkat liburan ke Bali bersama keluarga Raffi Ahmad. Mbak Imong mau tak mau terpaksa membatalkan perjalanannya karena Paula harus melakukan isolasi. Melalui channel YouTube-nya, Mbak Imong menghubungi Nagita Slavina yang sudah sampai di Bali melalui video call. Mbak Imong bercurhat pada istri Raffi Ahmad bahwa mengenai Paula yang positif tanpa gejala. Mbak Imong berjanji akan menyusul Raffi dan Nagita ke Bali kalau Paula sudah sembuh. Mbak Im tampak bingung mengenai kondisi istrinya dan bagaimana cara agar Paula sembuh segera mungkin. Diketahui, Paula kini melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara Mbak Im membawa Kiano bersamanya ke kantor. Nagita Slavina lantas menanyakan keadaan Kiano. Mbak Im sudah memastikan bahwa kondisi anaknya baik-baik saja. Namun ia baru kali ini merasakan bagaimana menjadi ayah sekaligus ibu sementara bagi anaknya. Artis berusia 39 tahun itu lantas menjelaskan kronologi Paula Verhoeven kembali positif. Mbak Imwa mengungkap Paula Verhoeven dinyatakan positif setelah melakukan swab sehari sebelum berangkat liburan bareng keluarga Raffi Ahmad ke Bali. Atas kondisi tersebut, Mbak Im tampak prihatin dengan kondisi Kiano yang untuk sementara waktu harus bersamanya saja. Mbak Imwa mengaku bingung lantaran istrinya tidak mempunyai gejala apa-apa dan bahkan sudah pernah terpapar. Padahal, ia sudah memesan dan membayar semua tiket hotel dan pesawat. Mbak Imong terpaksa membatalkan perjalanannya bersama keluarga Raffi Ahmad.